Klarifikasi guys, alasan Skylar di-kick dari RRQ. Jadi, beberapa waktu yang lalu di live stream TikToknya Skylar, Skylar tuh bilang kalau di season 12 nanti dia nggak akan main guys. Awalnya sih fans RRQ pada mikir kalau Skylar mungkin cuma mau rehat sementara. Cuma ketika ditanyain apakah masih main di RRQ, fans RRQ justru dikejutkan dengan jawaban Skylar yang seperti ini. Dan yang lebih sedihnya lagi ya guys, ketika salah satu fans bilang untuk jangan firewall, jawabannya Skylar tuh, firewall aja guys, biar kalian tuh senang. Jangan firewall, firewall aja guys, biar kalian tuh senang. Ini tuh terkesan kayak Skylar dihujat sana-sini, dan RRQ terpaksa harus mengeluarkan Skylar, persis banget kayak kejadian Acil dulu. Tapi inget lo ya guys, RRQ tuh belum buat klarifikasi apapun ketika pembuatan video ini. Cuma karena ini tuh omongannya Skylar langsung, gua rasa ini bukti yang cukup kuat. Apalagi Skylar juga bilang kalau video farewellnya tinggal ditunggu aja. Tunggu videonya apa ya? Mungkin RRQ tuh pingin melakukan perombakan juga terhadap rosternya. Apalagi sebentar lagi nih, negeri Tiongkok bakal jadi ancaman besar buat Mobile Legends Indonesia. Langsung cek infonya di sini aja guys.